Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau beberapa gereja untuk memastikan keamanan Misa Natal di Kota Bandung Jumat malam 24 Desember 2021. Selain itu, dirinya pun menitipkan pesan bagi seluruh masyarakat agar mempertahankan protokol kesehatan karena COVID-19 belum hilang sama sekali. Memastikan keamanan Misa atau kebaktian Natal di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Forkopimda meninjau beberapa gereja di Kota Bandung Jumat malam 24 Desember 2021, yaitu Katedral dan HKBP Riau. Dirinya pun menerima laporan dari tiap kepala daerah di 27 kabupaten dan kota untuk memastikan hal tersebut. Ridwan Kamil pun mengucapkan selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani di Jawa Barat dan selamat tahun baru bagi seluruh masyarakat. Dirinya berharap masyarakat Jawa Barat semakin bersatu, rukun, damai, ekonomi semakin maju, COVID-19 semakin turun, dan semua hal negatif berkurang. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Forkopimda, kami menghaturkan selamat berbahagia di hari Natal ini untuk umat Kristiani Jawa Barat. Semoga damai sukacita membawa kita di hari Natal ini, kemudian kita sambut 2022 dengan makin bersatu, makin rukun, makin damai, ekonomi makin maju, COVID-nya makin turun, pertengkaran makin hilang, semua hal-hal negatif mudah-mudahan juga berkurang. Gubernur pun menitipkan pesan bagi seluruh masyarakat agar mempertahankan protokol kesehatan karena COVID-19 belum hilang sama sekali. Dirinya menyatakan akan ada random test antigen dan PCR di beberapa tempat dan penegakan peduli lindungi juga dilaksanakan agar COVID-19 tetap terkendali. Budi Hartati, Bandung TV.